Okey. Jadi, okey, terima kasih kepada yang like dan share live ini. Jadi, tanpa membuang masa, saya akan mulakan pengajaran kita pada hari ini. Okey, jadi untuk hari ini kita akan membuat ulang kaji berkenaan kefahaman yang kita akan fokuskan kepada rangsangan grafik. Okey. Seperti yang viewers nampak di hadapan saya, okey, ini rangsangan grafik. Okey, jadi untuk PSLE iaitu peperiksaan bagi peringkat rendah, okey, tidak akan lari daripada PSLE, dan dalam bahagian kertas kefahaman, okey, untuk kertas kefahaman kita ada tiga bahagian, iaitu kefahaman objektif, iaitu pelajar dikendaki untuk membaca teks dan menjawab soalan objektif. Dan yang kedua, rangsangan grafik yang seperti ini yang saya tunjukkan. Okey, untuk bahagian rangsangan grafik ini, pelajar diberikan dengan brosur ataupun poster berkenaan sesuatu promosi ataupun hebahan tentang peraduan ataupun pertandingan pembukaan sesuatu gerai. Okey, dan pelajar dikendaki untuk menjawab soalan objektif dan juga soalan subjektif. Tapi untuk bahagian subjektif itu lebih kepada pesanan ringkas. Dia bukan seperti karangan ataupun bahagian subjektif. Dan yang terakhir, kita ada kefahaman subjektif. Jadi para pelajar akan diberikan teks dan juga dikendaki menjawab subjektif berdasarkan teks yang diberikan. Okey, jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat. Okey. Di hadapan saya ini merupakan soalan PSLE tahun 2021. Okey, kefahaman rangsangan grafik 10 markah. Okey. 10 markah ini markah yang sangat besar, jadi amat rugi sekiranya para pelajar tidak menjawab ataupun menjawab dengan salah, kerana untuk rangsangan grafik ini jawapan ataupun rujukan yang diberikan ialah dalam berbentuk poster. Jadi ianya lebih mudah dan ringkas berbanding dalam bentuk teks. Jadi untuk bahagian rangsangan grafik ini merupakan lubuk pelajar untuk mencari markah, dan sebolehnya dapat markah yang penuh dalam bahagian rangsangan grafik. Okey, jadi mari kita lihat tentang rangsangan grafik PSLE tahun 2021. Okey, baiklah. Arahan di sini, teliti brosur yang berikut. Okey, jadi macam yang saya sebutkan tadi, okay, untuk rangsangan grafik sama ada tentang poster pengenalan hebahan pertandingan ataupun promosi sesuatu makanan ataupun perkara. Jadi dalam paparan yang anda semua lihat di sini, okay, brosur ini tentang Malam Budaya 2021 mendekati seni dan budaya. Okey. Untuk para pelajar, okay, di dalam kelas saya seringkali ingatkan kepada mereka untuk bahagian rangsangan grafik atau brosur ini lebih mudah untuk kita jawab, kita labelkan dahulu. Jadi tips yang saya berikan di sini, kita labelkan dahulu segala info ataupun maklumat yang terkandung dalam brosur ini. Okay, mari kita lihat bersama. Okay. Kebiasaannya pada bahagian atas. Sekejap, saya cari. Okay, kebiasaannya pada bahagian bahagian atas brosur ini, okay, kebiasaannya lebih menekankan tentang tajuk. Okay, tajuk dan juga tujuan. Okay, kebiasaannya. Jadi macam yang saya katakan tadi, kita labelkan, which is kita tulis balik apa maklumat yang pelajar dapat dalam perangsangan grafik yang diberikan. Jadi tulis di sini bahagian atas tajuk. Okay, tajuk. Okay, di sini tajuk.
dan di sini tujuan. Okey, jadi kita dapat tahu tajuk poster ini tentang Malam Budaya. Jadi tujuan program ini diadakan untuk mendekati seni dan budaya Melayu. Jadi pada bahagian atas ini lebih jelas kita tajuk dan tujuan sesuatu program yang dipromosikan. Okey, seterusnya kita lihat ada Sabtu dan 20 November 2021. Jadi Sabtu, labelkan sahaja hari. Okey, tarikh. Okey, kenapa saya kongsikan tips ini untuk para pelajar melabelkan maklumat-maklumat yang dapat dalam rangsangan grafik ini supaya lebih mudah untuk kita mencari jawapan ataupun untuk mengenal pasti jawapan bagi setiap soalan dalam bahagian rangsangan grafik seperti yang saya katakan tadi. Okey. Untuk rangsangan grafik kita ada objektif dan juga subjektif. Subjektif ini lebih kepada pesanan ringkas. Okey. Jadi apabila kita melabelkan dalam bahagian rangsangan ini, jadi lebih mudah untuk kita mencari jawapan kerana setiap soalan itu memberikan kata kunci yang berbeza. Jadi apabila kita mendapat tahu ataupun mengenal pasti kata kunci dalam soalan dan kita sudah melabel info-info dalam rangsangan grafik brosur ini, jadi lebih mudah. Okey, seterusnya kita ada pertunjukan Dikir Barat oleh kumpulan Desa Tunggal, persembahan tarian Zapin dan Inang oleh Kelab Belia Seni. Okey, jadi untuk pertunjukan persembahan ini kita labelkan sebagai persembahan. Okey, kita pergi kepada bahagian sebelah kanan. Okey, anda ingin menyertai peraduan mendeklamasi sajak. Okey, mendeklamasi sajak ialah to recite a poem. Okey, jadi untuk bahagian sebelah kanan ini lebih kepada peraduan ataupun kita boleh labelkan sebagai pertandingan ataupun penyertaan. Sebab okey, di sini ada kata kunci yang diberikan iaitu menyertai peraduan. Okay, jadi ayuh sertai peraduan ini yang bertempat di Kelab Masyarakat Indah dari jam 8 hingga 10 malam. Jadi maklumat yang kita peroleh dalam bahagian ini itu lebih tentang details ataupun maklumat berkenai peraduan rangsangan grafik. Jadi boleh tulis ataupun labelkan maklumat peraduan. Okey, dalam maklumat peraduan ni dia ada nyatakan tempat iaitu di Kelab Masyarakat tempat dan juga masa. Okey, kita pergi kepada bahagian kategori. Okey, kategori dan juga hadiah. Okey, kedua-dua ini merujuk kepada maklumat peraduan. Okey, maksudnya dalam peraduan ini ada beberapa kategori iaitu mendeklamasi sajak, kategori A, B dan C. Jadi, tulis saja kategori peraduan. Okey. Bahagian yang bawah, hadiah kategori A, kategori B, kategori C. Okey. Hadiah bagi setiap kategori ini adalah berbeza dari segi wang tunai yang akan dibawa pulang. Jadi di sini labelkan hadiah peraduan. Alright. Okey, jadi untuk yang pertama kita sudah siap melabelkan kita punya rangsangan grafik. Jadi viewer saya, okey, nampak dengan jelas, okey, lebih mudah untuk kita melabelkan apa yang kita lihat ataupun maklumat yang kita dapat dalam brosur dalam bahagian rangsangan grafik. Okay, kita akan pergi kepada seterusnya. Untuk seterusnya, jangan tunggu lagi, hantar borang penyertaan ke pejabat Kelab Penyajak berserta wang penyertaan sebanyak $10
Para pelajar dikehendaki mengirim borang penyertaan melalui pihak sekolah. Semua borang penyertaan mesti sampai di meja kelab okay, penyajak sebelum 31 Oktober 2021. Okay. Jadi untuk bahagian ini, apa yang kita perlu labelkan iaitu tentang jika kita baca, okay, ianya tentang penghantaran borang deklamasi saja, iaitu ataupun langkah-langkah ataupun cara penghantaran. Okay, labelkan di sini. Kenapa saya labelkan cara penghantaran? Nampak dia beri beberapa pilihan, iaitu hantar borang penyertaan ke pejabat. Okey. Dan khusus untuk pelajar, specific for student, okey, kena mengirim kepada pihak sekolah. Jadi semua borang penyertaan mesti sampai di meja kelab sebelum Oktober 2021. Cara ataupun syaratlah. Syarat penghantaran. Kita baca lagi pada bahagian bawah, iaitu bonus. Peserta yang menghantar borang sebelum 15 Oktober akan mengikuti bengkel deklamasi sajak secara percuma pada 11 November 2021. Okey. Walaupun info ataupun input yang kamu dapat dalam kotak ini, mungkin para pelajar ataupun viewers saya fikir, oh mungkin itu maklumat maklumat keseluruhannya sama. Tapi ingat, apabila kamu menerima teks ataupun sebarang brosur, kita kena baca secara keseluruhan. Kenapa? Sebab ada maklumat yang berbeza. Jadi kerana maklumat yang berbeza itu boleh mempengaruhi pelajar untuk menjawab soalan. Jadi sebab itu saya katakan label. Baca dan labelkan. Okay, jadi ini peserta yang menghantar borang, jadi dia akan dapat mengikuti bengkel deklamasi sajak secara percuma. Jadi ini merupakan satu bonus. Okay, boleh tulis bonus ataupun perkara yang percuma lah. Maksudnya ini satu kebaikan, lebih kepada kebaikan ataupun benefit sekiranya borang itu dihantar sebelum 15 Oktober. Okey, kita lihat pada bahagian sebelah kanan pula. Okey, percuma senaskah buku pengumpulan sajak 2021 untuk 50 peserta pertama. Okey, sama juga okey macam bahagian ni, bonus ini. Okey, jadi bonus ataupun barangan percuma lah. Okey, kebiasaannya untuk bila kamu hadir ke mana-mana pertandingan yang berkaitan memberikan kamu barang percuma, okey, itu satu kebaikan. Okey, kebaikan untuk peserta ataupun pengunjung ataupun para pengunjung. Okey. Okey, seterusnya anjuran kelab penyajak 42 Jalan Bidai Singapura 456042. Okey, anjuran. Okey, maksudnya anjuran ini siapa yang melakukan aktiviti itu. Jadi organizer ataupun organization by okey wang wang tunai ditaja oleh syarikat Terus Maju, buku ditaja oleh syarikat Bijak Membaca. Okey, jadi pada bahagian bawah ini labelkan. Okey, jadi ditaja sponsor. Okey, jadi apabila kita sudah siap melabelkan untuk bahagian brosur ini, jadi kita sudah dapat tahu okey di bahagian mana topik ataupun info yang berceritakan tentang persembahan, maklumat pertandingan ataupun peraduan, bila, tarikh, di mana dan juga apa bonus yang kita akan dapat apabila kita terlibat ataupun turut serta. Dan kita juga akan dapat maklumat tentang siapa yang menganjurkan pertandingan ini. Okey. Jadi kalau kita lihat soalan, kita terus saja kepada soalan 30, 31 dan 32. Okey. Okey. Kalau kita lihat, tujuan utama Malam Budaya 2021 diadakan adalah untuk. Okey. Tadi dalam rangsangan grafik itu, okey, kita sudah labelkan. Jadi apabila kita nampak soalan semula, jadi kita tahu di mana bahagian tajuk, tujuan ataupun detail ataupun maklumat peraduan yang lengkap. Okey, sebab itu saya berikan tips untuk melabelkan, para pelajar melabelkan. Okey.
Selain itu, untuk menjawab soalan, pastikan highlight kata kunci. Okey, kata kunci bagi setiap soalan. Okey, macam ini tujuan utama malam budaya. Okey, mari kita lihat tadi. Tujuan utama, mendekati seni dan budaya. Jadi, lebih mudah untuk pelajar mencari dan memilih jawapan yang lebih tepat. Okey, kerana sangat rugi sekiranya bahagian rangsangan grafik ini pelajar tidak dapat skor penuh. Okey. Jadi, untuk nombor satu tadi, mendekati seni dan budaya. Nampak? Lebih mudah. Okey? Jadi, pilih jawapan. Okey. Kita lihat nombor 31. Okey. Para pelajar yang hendak menyertai peraduan deklamasi saja haruslah apa? Menghantar borang pejabat, menonton persembahan tarian, mendapatkan borang dari kelab masyarakat indah, mengirim borang penyertaan melalui pihak sekolah. Okey. Jadi kita lihat, ini, okay, gariskan kata kunci dahulu, para pelajar, okay, para pelajar menyertai peraduan, haruslah. Okay, jadi ini tentang cara penyertaan ataupun untuk register pendaftaran, macam tadi kita sudah labelkan, okay, cara atau syarat penghantaran. Tapi di sini keywordnya, kata kuncinya ialah pelajar. Jadi kita lihat bahagian pelajar sahaja. Okay. Pelajar dikendaki mengirim barang, borang penyertaan melalui pihak sekolah. Jadi mudah dan jawapan lebih tepat. Okay. Pelajar boleh sahaja mendapatkan jawapan setelah kita melabelkan. Okay. Dan untuk yang terakhir, hadiah wang tunai. Okay. Hadiah wang tunai untuk semua pemenang akan ditaja oleh, okay, highlight juga. Ditaja hadiah wang tunai. Wang tunai. Macam tadi hadiah kita ada hadiah dalam bentuk buku, okay. Tapi ini ditaja. Sponsor by, okay, siapa yang sponsor wang tunai? Kita lihat. Okay. Wang tunai ditaja oleh syarikat Terus Maju. Okay, jadi pelajar boleh sahaja terus, okay, dapat menjawab jawapan dengan betul. Okey, kita sudah selesai bahagian objektif, jadi sangat mudah. Kita pergi kepada bahagian subjektif yang saya akan fokuskan. Banyak fokuskanlah. Jadi untuk soalan ini, lebih kepada pesanan ringkas ataupun cara kita untuk mengajar ataupun menyuruh seseorang untuk ikut ataupun menyertai sesuatu. Jadi kita lihat soalan. Kamu ingin mengajak rakan kamu menyertai Malam Budaya 2021 bersama kamu. Okay, jadi untuk yang pertama, apa tujuan ataupun kata kunci yang pertama kita boleh lihat di sini ialah ingin mengajak rakan kamu menyertai Malam Budaya 2021. Okay, jadi highlightkan. Okay, setelah itu, okay, kita baca yang kedua. Kamu perlu meyakinkan rakan kamu dengan menerangkan kepadanya dua faedah yang dapat diraih melalui aktiviti yang dianjurkan. Okay. Kita dapat keyword yang seterusnya. Itu kamu perlu meyakinkan rakan kamu ataupun convince. Okay. Convince kawan kamu dengan apa? Menerangkan faedah. Okay. Jadi ada tiga perkara yang kita kena faham kat sini. Okay. Jadi apabila dalam kelas, okay, saya selalu ingatkan pelajar untuk tulis kehendak soalan. Jadi yang pertama, soalan katakan tujuannya dia apa? Mengajak rakan, okay, ke ataupun mengajak rakan menyertai Malam Budaya 2021. Okay, yang kedua, kehendak soalan yakinkan. Yakinkan rakan. Okey. Dan yang terakhir, soalan katakan dia nak dua faedah yang diraih. Okey. Jadi, untuk bahagian pesanan ringkas ataupun bahagian ini, kebiasaannya ramai pelajar yang tidak menjawab ataupun tidak dapat markah yang penuh dalam bahagian ini. Jadi, saya ajarkan supaya pelajar bertenang dan membaca soalan dengan teliti. Okey, kerana apa? Setiap kehendak soalan itu berbeza. Mungkin
ada soalan lain mengajar ibu kamu ataupun rakan kamu. Jadi kehendak soalan itu kamu gariskan ataupun highlight dan keluarkan. Keluarkan maksudnya tulis. Tulis pada kertas. Okey, apa yang pertama dia hendak, apa seterusnya dan apa seterusnya. Okey, jadi markah di sini 4 markah. Jadi markah yang sangat besar. Jadi sangat rugi kalau para pelajar tidak dapat menjawab soalan inilah. Okey. Okey, mari kita lihat. Okey, Ahmad selain menikmati persembahan tarian tradisional seperti zatpin dan inang, terdapat juga beberapa aktiviti-aktiviti yang membolehkan kita meraih faedah. Antaranya, okey. Jadi dia pada soalan PSLE 2021 ini dia telah tuliskan permulaan ataupun pendahuluan untuk kita melengkapkan pesanan ringkas ini. Okey, jadi kita boleh ataupun kita boleh gunakan informasi berdasarkan yang terkandung dalam brosur yang kita labelkan, yang kita baca sebentar tadi, untuk kita melengkapkan pesanan ringkas ini. Jadi sebab itu tujuan saya menyuruh ataupun memberikan arahan kepada pelajar untuk melabelkan, jadi ia mudah untuk para pelajar mengesan kehendak soalan pada bahagian pesanan ringkas. Kerana pada bahagian pesanan ringkas ini ada banyak sangat kehendak soalan yang berbeza. Kadangkala dia tentang jenis pertandingan ataupun aktiviti menarik ataupun promosi yang menarik, bergantung kepada soalan. Jadi apa yang saya tekankan di sini, first untuk rangsangan grafik, labelkan pada brosur dan juga gariskan kata kunci pada setiap soalan. Jadi bila kamu gariskan, mudah untuk kamu menjawab. Okey. Okey. Antaranya ialah, okay, jadi apa faedah yang kita dapat dalam program ini, Malam Budaya. Okey. Jika kita lihat pada bahagian atas pertama, tidak menyatakan macam seperti benefits ataupun kebaikan yang kita dapat. Sebab untuk bahagian pertama ini lebih kepada maklumat tentang Malam Budaya 2021. Itu detail-details lah, apa yang ada, bila, di mana. Okey, kita lihat pada bahagian yang kedua. Okey, pada bahagian kedua ini, jika kamu lihat apa yang kita labelkan tadi, bonus ataupun percuma, okey, ada dua. Okey, jika kita fahamkan maksud bonus ataupun sesuatu barang yang percuma itu, itu kiranya dikira sebagai manfaat ataupun kelebihan. Okey, kerana apa? Kita mengikuti program dan kita mendapat barang percuma ataupun bengkel secara percuma, itu kelebihan. Walaupun kita tidak nampak di dalam ini dia menulis contoh kebaikan menyertai diploma setajat, kita dapat lebih tahu ataupun menyelami kata-kata ataupun belajar tentang sajak. Dia tidak tulis secara direct. Okay. Jadi untuk pelajar kena lebih berhati-hati. Okay. Ada perkara yang dia tidak tulis kelebihan ataupun manfaat secara terus, secara langsung. Okay. Jadi kita lihat tadi bonus. Bonus macam yang saya terangkan tadi ialah manfaat. Okay. Jadi kita tambah point di sini. Bonus ataupun barang percuma. Okay, jadi untuk bahagian ini, permulaan dia sudah mengajak. Jadi terus saja kepada antara faedahnya. Okay, jadi untuk faedahnya boleh tulis saja. Okay, faedah yang pertama tadi kita ialah kita akan mendapat buku pengumpulan sajak 2021. Secara percuma. Okey, itu satu manfaat ataupun kelebihan. Okey, satu lagi yang percuma ialah, okey, selain itu kita dapat mengikuti, okey, tuliskan sahaja terus dua manfaat itu tadi. Okey, mengikuti bengkel deklamasi sajak
secara percuma. Okey, sudah. Okey, jadi kita sudah ada markah di sini. Okey, satu markah. Okey, jadi macam mana cara kita untuk meyakinkan ataupun meyakinkan supaya rakan kita boleh pergi? Okey, kebiasaannya pelajar ragu-ragu untuk menulis ayat ini. Okey. Okay, kita boleh terus saja, ayolah kita pergi ke sana bersama-sama, ataupun marilah sertai program yang menarik ini. Okey, supaya kawan kamu itu berasa yakin untuk pergi ke sana bersama. Jadi, ataupun kamu menekankan ayat memujuk. Okey, jadi contoh saya buat, saya harap kita dapat menyertai malam budaya ini bersama. Okay. Jadi jika kawan kamu menolak, dia akan lebih rasa sebersalah lah, ataupun dia macam okay, apabila rakan kamu mengajak kamu keluar, jika kamu menolak ajakan tersebut, bila rakan kamu mujur, kamu mesti rasa sebersalah. Okay. Jadi ada juga contoh-contoh lain yang kamu boleh gunakan, kamu ataupun lebih mudah. Ayuh kita ke sana. Siapa nama kamu? Contoh Maria. Okey. Okey, ataupun marilah. Maksud kita mengajak semula, okey. Lepas kita terangkan, kita mengajak semula, marilah kita menyertai malam budaya ini. Okey. Jadi ada banyak contoh-contoh perkataan, contoh-contoh ayat untuk kamu menutup sebagai ending bagi bahagian pesanan ringkas ini. Okey. Jadi saya harap untuk para pelajar, okey, untuk okay, untuk ambil apa yang saya pesankan ini, supaya kamu boleh gunakan teknik ini ketika menjawab PSLE. Okay, kerana kita ada banyak soalan, pelbagai jawapan. Okay, jadi kamu perlu mempelajari teknik-teknik yang bersesuaian supaya mudah untuk kamu menjawab jawapan yang betul dan tepat. Okay, jadi saya sudah habis untuk topik kita pada hari ini. Okey, jadi sebelum saya habiskan live ini, jadi saya ingin mempromosikan, sekiranya viewers-viewers saya ada yang ingin mengetahui maklumat ataupun perkara yang lebih mendalam tentang apa yang diajarkan ataupun bahan-bahan yang disediakan kepada para pelajar di Pusat Bahasa Nusa. Okey. Anda semua boleh follow TikTok Pusat Bahasa Nusa ini. Okey, jangan tak follow sebab kita ada banyak program, aktiviti dan sebagainya, dan juga follow kita punya Instagram Pusat Bahasa Nusa. Okey, kalau lepas follow tu, okey, nak dapat informasi yang lebih detail, boleh sahaja WhatsApp ataupun call di talian 8186-0376, ataupun boleh SMS, ataupun boleh pergi sahaja direct kepada website www.malaytuitionsingapore. Okey, jadi jangan lupa untuk ikuti siaran langsung yang seterusnya. Okey, kerana kita ada siaran langsung seterusnya. Okey, nantikan di media sosial. Sebab tu saya kata follow IG, okey, ataupun TikTok ini untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Dan jadi untuk para pelajar yang ingin mencuba ataupun ingin menduduki suasana tuition, okey, kita ada tuition secara fizikal dan juga online, jadi pilihan. Dan sesi percubaan ataupun trial, sekiranya nak mencuba, okey, hanya 10.90 dolar per sesi. Okey. Jadi itu sahaja untuk live kita pada hari ini. Okay, kita akan jumpa di live TikTok Instagram di Pusat Bahasa Nusa. Okay, bye.